Viral pengendara motor masuk ke dalam minimarket, ternyata begini alasannya. Indomaret merupakan salah satu retail waralaba terbesar di Indonesia. Indomaret tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Retail ini menjadi alternatif pilihan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Indomaret juga menawarkan akses berbelanja 24 jam. Hal tersebut cocok bagi orang yang mendadak membutuhkan suatu barang saat tengah malam. Berbicara soal Indomaret, ada satu hal yang unik. Seorang pengguna jejaring media sosial TikTok, Donna Septian, membagikan sebuah Indomaret yang unik, beda dari yang lain. Kulonwun, keterangan video seperti dikutip oleh suara.com, Kamis, 20 Januari 2022. Jika biasanya orang berbelanja di Indomaret memarkirkan kendaraan di halaman depan toko. Tetapi di Indomaret ini pembeli membawa masuk kendaraan roda dua miliknya. Hal tersebut karena lokasi parkir pembeli berada di dalam gedung yang sama dengan Indomaret. Lokasi parkirnya berada di dalam satu gedung yang sama dengan Indomaret. Lokasinya yaitu di samping ruang untuk retail Indomaret. Indomaret yang punya lokasi parkir unik ini ada di depan Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Video yang diunggah 18 Januari 2022 lalu telah ditonton sebanyak 491,5 ribu kali oleh pengguna TikTok. Video ini pun dibanjiri berbagai komentar dari warganet.